Halo, selamat pagi Tribun, kembali lagi bersama Tribun Padang. Mana saat ini Tribun Padang sedang berada di Polres Cianjur. Karena pada pagi hari ini sedang berlangsung 1444 Hijriah, apel gelar pasukan operasi ketupat 2023 Polres Cianjur dalam rangka pengamanan Idul Fitri. Untuk dipedomani dilaksanakan. Pertama, laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tanamkan dalam diri bahwa melakukan pengamanan operasi ketupat ini adalah suatu kehormatan, sekaligus ladang ibadah bagi kita semua. Kedua, terapkan langkah humanis, terapkan body system dan pedoman SOP agar dapat memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan harapan masyarakat. Tiga, pastikan ketersediaan perlengkapan pribadi, sarana-prasarana, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya pada setiap pos pengamanan, pos pelayanan maupun pos terpadu, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Keempat, berbagai langkah yang dilakukan pada pengamanan arus mudik juga harus diterapkan pada arus balik, sehingga kita mampu mengawal perjalanan maupun kepulangan pada masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman selama pelaksanaan libur Hari Raya Idul Fitri. Kelima, pastikan informasi kebijakan, perkembangan situasi lalu lintas terkini tersampaikan dengan baik melalui iklan layanan masyarakat yang ada, melalui radio, TV nasional maupun lokal, serta dan lain sebagainya, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer dan public figure. 6. Perkuat identitas dan soliditas antara petugas pengamanan maupun stakeholder terkait, karena hal ini merupakan kunci keberhasilan dari operasi ketupat 2023. Serta apel gelar pasukan hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Belum mengakhiri amanat ini, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personil pengamanan yang terlibat dalam operasi ketupat 2023 ini. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kepada seluruh umat Islam yang merayakan. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita mampu mendapatkan ampunan dan menyambut hari kemenangan dengan hati yang suci. Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Thank you.